Dalam lawatannya ke Kalimantan Timur, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Rabu sore mendatangi ekowisata Bambu Wana Desa Karangjuang, Balikpapan. Bersama sejumlah menteri kabinetnya, Presiden menyerahkan 514 SK perhutanan sosial kepada 59.000 keluarga dengan luas areal 321.000 hektar dan 46 SK tanah objek reforma agraria atau TORA. Juliansyah, petani Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu terdapat 19 SK hutan adat dengan luas areal 77.000 hektar. Presiden Joko Widodo mengingatkan agar SK yang sudah diserahkan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. 514 SK untuk 59.000 KK dan seluas lahan 321.000 hektar. Kemudian juga diserahkan 19 SK hutan adat. Tadi juga di sini langsung kita serahkan seluas 77.000 hektar. Dan SK TORA 46 SK. Pertanyaan saya, kalau sudah diserahkan dipakai apa? Dipakai apa? Garap, garap sawah. Garap, ngelola, ngelola. Untuk kebun? Kebun. Untuk wisata? Hadirin dimohon berdiri. Pada kunjungannya kali ini, Presiden berada di Kalimantan Timur selama 3 hari dengan beberapa agenda termasuk peninjauan hunian pekerja konstruksi dan pertemuan di Menara Pandang Zona Kantor Presiden di IKN. Amir Hamzah dan Tim Liputan melaporkan dari Balikpapan.